Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yakni Komas, Menteri Agama Republik Indonesia bersama dengan Pak Dirjen dan Pak Sekjen. Baru saja pulang dari Saudi Arabia. Kita ngecek kesiapan pelayanan jamaah haji di sana. Mulai dari akomodasi ya, semua kita cek. Dari hotel, kemudian catering, transportasi, semuanya kita cek. Dan insya Allah kita siap untuk menerima jamaah haji nanti di Tanah Suci dengan optimal. Kita usahakan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan pelayanan yang kita berikan memberikan kepuasan kepada jamaah, dan tentu kita berharap ini bisa semakin mendorong jamaah untuk konsentrasi dalam melakukan ibadah. Dan saya perlu sampaikan, di Saudi ini panasnya bukan main. Jadi ketika kemarin kami ke sana, itu temperatur kurang lebih 40-44 derajat. Menurut informasi yang saya terima di Saudi, itu belum masa puncak. Puncaknya nanti di saat pelaksanaan ibadah haji kurang lebih bisa mencapai 50 derajat. Itu diperkirakan segitu, tapi mudah-mudahan yang namanya perkiraan tidak akan sampai segitu. Nah, kalau toh sampai segitu, kita semua, para jamaah haji khususnya, harus lebih mempersiapkan diri. Kesehatannya dipersiapkan, kemudian membiasakan diri dengan adaptasi terhadap situasi yang ekstrim itu ya, suhu udara yang ekstrim, dipersiapkan sebaik mungkin agar nanti kita semua para jamaah haji dari Indonesia ketika sampai ke Tanah Suci benar-benar siap secara fisik setidaknya untuk melaksanakan semua proses ibadah dari awal sampai akhir. Medcom.id, a part of Media Group Network.